Mengapa kita harus melaksanakan sadhana pertobatan? Dikatakan dalam Sutra Penembusan Pikiran bahwa dosa atau pelanggaran akan menjadi besar bila disembunyikan dan akan menghilang sewaktu pelakunya bertobat. Sebuah kutipan ayat dalam Sutra Pertobatan berikut ini. Semua karma buruk saya semenjak dahulu kala timbul karena loba, dosa, dan moha saya yang berkepanjangan dan dilakukan oleh tubuh, ucapan, dan pikiran saya. Sekarang, saya menyesali semua kesalahan-kesalahan saya dan bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Sebuah paragraf dari Sutra Maha Persamuan adalah, sepotong pakaian berusia 100 tahun dapat dibersihkan dalam sehari. Demikian pula semua karma buruk yang dihasilkan selama berbagai inkarnasi kehidupan. Dapat dilenyapkan bila kita meluangkan sedikit waktu, untuk mentaati pikiran yang benar seperti yang diuraikan oleh Dharma Sang Buddha. Yang kita tidak sadari bahwa sesungguhnya kita masih memiliki karma buruk dan noda batin halus yang belum dilenyapkan. Jalan utama yang sesungguhnya adalah bertobat dengan tulus, melenyapkan pikiran, ucapan, dan perbuatan buruk secara tuntas. Jika kita tidak membuka hati untuk memahami kebenaran, maka karma tak akan lenyap. Vihara Vajra Bumi Sriwijaya menyelenggarakan upacara pertobatan 3000 Buddha. Dengan memohon kekuatan adistana dari Mula Acarya dan 3000 Buddha untuk mengikis karma buruk kita, menambah berkah, dan menyeberangkan para roh leluhur, roh penagih hutang, roh janin, roh yang menempel. Upacara akan disempurnakan dengan upacara api Homa Marici Bodhisattva, sekaligus mengantar Dewa Tai Sui tahun 2022. Tersedia paket ucapan terima kasih kepada Dewa Tai Sui tahun 2022, yang telah melindungi kita selama setahun. Tersedia juga kapal untuk menyeberangkan para roh leluhur, roh penagih hutang, roh janin, roh yang menempel serta Dewa Bumi. Informasi donatur upacara. Marilah kita mendukung dan mensukseskan keberlangsungan upacara ini, pahala tak terhingga kepada para donatur upacara. Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi WhatsApp Vihara Vajra Bumi Sriwijaya.